على هذه النية وكل نية صالحة على من نوى به ربنا صالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي المزيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين اللهم امين. Para rabu alim ulama para kiai sepuh bin sepuh haji sepuh sedaya kemawon kan boten saged kasebat setunggal pokok setunggal pokok masyarakat bapak lurah anggota kecamatan Memplak dari kepolisian juga polsek Memplak kan sedaya aparatur ingkang saged hadir dalu menika ampunten kata lupa nabi nagari dan nabi karim Gus Gufron Muhammad ingkang sarang-sarang saged maulidan mahalul diam muga-muga insyaallah barokah sedaya dan insyaallah termasuk sedaya jamaah padoan nomor padoan sawahan yes kuwi bapak ingkang insya Allah make panjenengan nggih ngentosi wayang ngantos jam pinten biasane wayange jam mriki jam 3 dadi nek pas mau idoh ana sing ngantuk ya insya Allah ngantuke ngantuk baro nek ngumpet ngantuk insya Allah iso ngipi kanjeng amin Allahumma amin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah dalu menika kawula lan panjenengan sami wonten kempal ing setunggal majelis cul sapenake dhewe kok terus nganggep sedaya budaya lan kebiasaan yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis dianggap kabeh syirik. Insya Allah ngeplak niki ora ana sing ngono. Insya Allah ora ana. Insya Allah ora ana. Insya Allah karena memang subhanallah keadaan yang seperti ini di Jawa Tengah niku kathah. Pun luwih kasarnya kula nek nyebut Ya'juj wa Ma'juj. Niku sing model kados ngoten niku Masya Allah wingi 17 Agustus. Ini sasi Agustus. Niku upacara teng pundi-pundi. Gendera Masya Allah berkibar di mana-mana. Tak kados ngeten iki Masya Allah. Tapi yo jek ana tiyang sing terus sak penake dhewe ngomong hormat gendera syirik. Ngira mongki? Nggih. Kene kathah nggih. Nah, kathah kene. Daerah kula kowe kathah masalahe. Kok hormat bendera dibilang syirik Masya Allah. Tiang saya model kados ngeten iki ora mudhun perjuangan untuk bisa mengibarkan bendera merah putih niku dengan darah dengan nyawa. Para pahlawan, para alim ulama, para kiai napa mleh kok nyebut Mbah Hasyim Asy'ari di penjara bahkan dalam riwayat beberapa bulan. Tapi akhirnya kemudian juga berdiri itu Tebu Ireng 1899. Niku mboten sembarangan perjuangan. Demi apa? Negara Indonesia demi merah putih. Eh lah kok sakniki wis muncul enak-enak awake dhewe dipenakno lah kok muncul wonten tiyang sing sak penake dhewe asal jeplak ngomong hormat gendera dianggap napa? Syirik. Niki tiyang sing kurang ajar, tapi kula gampang maringi contoh gawe tiyang sing model kados ngoten niku. Wong sing ngomong hormat gendera syirik, dompete niku jibul. Jiglokno. Kinten-kinten dijupukno mboten? Ayo haraf rukuk kok karo dompet. Ya cerita tadi. Apa meneh kleser ke kok Allah lak sujud meneh. Nah ini orang aneh karena dia terus menyombongkan dirinya
bahwa saya yang paling benar, aku yang paling apik, aku yang paling bener. Hati-hati aja nanti jadi wong sombong. Jadi wong sombong niku ora enak babar. La yashkurullah man lam yashkurin nasara, termasuk bersyukur kalian Gusti Pangeran yang boten enten rasa terima kasih kepada sesama manusia, apalagi pejuang-pejuang bangsa Indonesia. Tidak ada rasa terima kasih kepada mereka, para pahlawan-pahlawan kita. Lah kok terus apena EDW, hormat gendero, niku syirik, tidak boleh, harus dihapus, tidak boleh ada upacara. Dadi wong sombong niku ora enak babar. Bakal merasakan akibatnya. Bila kula paringi istilah iki ibu-ibu karo mbak-mbak rasa mirang. Etok-etok ora mirang, etok-etok. Kula paringi istilah sing sae gawe gocekan lan gondelane awake dhewe. Napa niku? Sak kuat-kuate wong lanang tetep berbesmili nek kejepit gerekan celana. Mudeng alhamdulillah ora mudeng ora masalah. Niku istilah saya niku. Maksudnya napa? Sak hebat-hebate salate panjenengan, sak kathah-kathahe sedekahe panjenengan, sak kerep-kerepe panjenengan niku tindak haji utawi umrah tetep atos-atos mlebet swarga niku berkat rahmatillah. Rahmate Gusti Allah. Dan juga niku ditanya antar sekitar kita, bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kita nalika awake dhewe mati niku wonten kesaksian tonggo. Wonten kesaksian rencang. Oh nalika siji dina nalika Kanjeng Nabi tesih majelis, majelisan kalian para sahabat, ujug-ujug niku subhanallah wonten apa? Jenazah. Kanjeng Nabi tanglet. Lho sinten niki sing seda? Oh niki anu ya Rasulullah Fulan bin Fulan. Pripun tiyangi? Masyaallah. Tiyangi sae meh semar ngomong enak nek ngomong alus. Nek mati yang ini ku luar biasa. Oh ngoten nggih, wajaban. Jabane Kanjeng Nabi napa? Wajaban. Boten tamu Rasulullah majelis, lah kok boten jenazah melih? Kanjeng Nabi tanglet melih. Lah niki sinten melih niki? Lah niki Fulan bin Fulan, tiange pripun? Lah tiange niku masyaallah util pramutan, besengut, disawang rapenak, nek ngomong atos pedes. Oh kados ngoten tiange, nggih, merengut terus, pokok ketemu sedereke niku pokoke kabeh rokok. Ketemu sedereke syekh, ketemu saya, gua seorang tahu enak ngomongnya atau terus cerita nih tiangnya orang enak kabar. Kanjeng Nabi jawab nama gua jawab. Lah sahabat nempi tanda tanya. Duh ya Rasulullah, mau jenazah yang kan ngomong sudah jenengan jawab buat jabat. Nah kok jenazah yang kan ngomong kali jenengan gak jawab buat jabat. Nopo baca buat jabat itu artinya wajib. Apa bedanya di antara mereka ya Rasulullah? Engkau ngongkos tunggal pengakuan tonggone ape, pengakuan rencane ape, wajabat tiang niku mlebet swarga. Lah jenazah sing angka kalih niku lah kok pengakuan tonggone sak rencang niku dianggap itu wong elek, util, petut, atos, pedes, besemut, merengut wis ora enak babar blas. Ya wajabat wajib mlebet neraka. Ini lho, nek ngeten iki awake dhewe kempal majelisan, masyaallah nikmat. Panjenengan Bapak Ibu sedaya para rawuh ora usah mikir tugas sing nyuting wis ana, sing ngatur son ana, sing hadroh ya wis ana, sing gosida ana, kok sing wayangan ana, tugas kula napa bib mung setunggal ngentekno senek. Oke, tugas e lho ngentekno senek. Jenengan mboten sah mumet wis pokok senek entek. Lah kok entek kok kurang, ndelok seneke tonggo. Tonggone merem saut. Bismillah, maning aku bismillah. Lah ini apa? Menunjukkan bagaimana keadaan yang ada di bangsa ini akan semakin rusak nampo kata tiang sing goro-goro delok urusane wong liya niku dianggap pokoknya salah kabeh. Lah kok lucu man? Mereka tidak belajar sejarah. Jadi mboten sinau sejarah. Ayo cobi nek sejarah zaman ini Bung Karno, proklamator kita, ketika bagaimana memproklamasikan kemerdekaan Indonesia niku perjuangan perjalanan ini pun pelipur niku. Bagaimana di zaman itu beliau sowan kepada siapa? Wonten sejarah sowan kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Di daerah beliau sendiri sowane kali sinten? Habib Almi bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad, Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Witan. Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi niku kula tertarik sangat di Jakarta Pusat, Kuitang. Nami ini masjid Ria. Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi, Habib Ali Kuitang sebutan akrab itu. Niku
diumumkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45. Lagu ini apa? 17 Agustus tahun. Jenengan nek nyanyi ngoten niku terus sing bener baterene entek. Mengke sinau sejarah jenengan bakal semangat sinau. Keranten apa? Sedaya nyuwun pangapunten. Ora kok terus sombong tapi bangga. Sedaya pejuang kemerdekaan Indonesia niku Islame Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan menghargai siapapun orang-orang yang berjuang untuk Indonesia, apapun agamanya, apapun rasnya. Niku Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dinten Jumat 17 Agustus mireng Bung Karno ngumumaken kemerdekaan Jumatan teng Masjid Riyadh paring dawuh terus jamaah. Tadi kalian sudah dengar presiden kita ngumumkan kemerdekaan. Sekarang wayahe panjenengan golek kain dawuhe ngoten. Golek kain warna abang, golek kain warna putih dijahit, digabung sak onone pokoknya tinggi kan itu bendera. Kanten biyen sing ngatur bendera urung-urung, ojo penjajah sing kata. Ya tanggal 17 Agustus 45 niku dinten Jumat. Subhanallah, sediko dawuh. Sedoyo niku sediko dawuh, sediko dawuh, sediko dawuh ketok tulah. Oh tadi Habib Ali paling dawuh, Habib Ali niku sesepuh ya ulama ya sesepuh. Jadi ketika Habib Ali niku dawuh langsung kabeh sediko dawuh, sediko dawuh, sediko dawuh, sediko dawuh. Subhanallah, ditinggikan itu bendera salah satunya termasuk di Masjid Riyadh Kuitang niku juga dipasang bendera merah putih. Jepang ngamuk menerjunkan pasukannya, diterjunkan pasukan Jepang niku termasuk mana nih tempat Jitriat Kuitang niku mau ngamuk, duh kayak niki gendero nih, orang gelem ah, duh kayak gendero nih, orang gelem. Kok cek orang gelem kenapa? Karena presiden kita sudah mengumumkan kemerdekaan, turunkan ini bendera, tidak mau. Karena presiden kami jelas mengumumkan kemerdekaan, kami tetap mengibarkan bendera ini. Nasi ngayal tak tembak iki menara masjid. Tembak aneh wani, ditembak. Dalam riwayat sempat ditembak itu menara masjid dia. Hingga sampai akhirnya tidak mau menurunkan bendera pun juga sempat ditembak. Sampai akhirnya diancam. Nasi ngayal orang gelem ngeduk ke gendera Indonesia tak tangkep, tangkepen ikut yang dia. Diancam niku malah di mana? Ya monggo tangkepen kula. Iku lho. Dadi ndablek niku ndablek tenanan. Tangkep-tangkepen demi bendera Indonesia tetap berkibar. Tangkepen aku saya ini orang masalah. Ditangkeplah Habib Ali Kuitang melebet penjara. Lah Habib Ali kok ditangkep? Lah niku dawuh Habib Ali niku pun getok tular. Sak Jakarta sing mireng dawuh Habib Ali niku sedaya sendika dawuh, cari kain warna merah, cari kain warna putih, tinggikan itu bendera merah putih. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahu tinggikan bendera merah putih. Lah subhanallah, biyen niku subhanallah hebate biyen. Huruf ono WhatsApp, ora ono Facebook, ora ono Instagram. Ono dawuh niku ketok tular, dawuhnya itu bisa dipercaya, langsung nyebar kabeh sendika dawuh. Saiki nyebar berita niku gampang, tapi sing disebar kok sing bawa kabeh. Sing ngapusi kabeh niku malah gampang nyebar, naudzubillah min. Dan ini subhanallah, hingga sampai akhirnya ditinggikan itu bendera merah putih, Habib Ali Kuitang pun ditangkep. Akhirnya para alim, para ulama, umat, masyarakat, sinten kemawon meninggikan bendera, tangkep. Justru bangga, kenapa apa? Habib Ali Kuitang ditangkep, kok masuk pulau boten mantun. Tangkepen, tangkepen. Akhirnya Jepang kewalahan, penjara ini kebak, ditokno kabeh di nunggu. Ini sejarah. Nek boten sinau sejarah, terus awak edewa jantung putih. Bila saya model ngeten iki aja nanti kepaten obor jenengan turun temurun putra ne panjenengan anak putu panjenengan putra wayah sedaya kedah tepang niki sejarah. Jangan sampai kita tidak mengenali sejarah akhirnya kita buta. Jenderal Sudirman Sarwo Edi niku namung nyuwun pangapunten sanget ditulis awit mulai kurikulum TK sampai perkuliahan niku mboten ditulis wiritane. Namun ditulis mungkin lahirnya dan sebagainya, tapi tidak ditulis bagaimana perjuangan mereka ketika mereka tidak punya rasa takut. Jenderal Sudirman ketika ditangkap selalu lepas ditangkepi. Jenengan mesti betul jimat. Iya, aku betul jimat. Apa jimatnya? Saya tidak pernah lepas dari air wudhu. Itu Jenderal Sudirman. Sarwo Edi, mertuanya SBY yang sepahe Bu Ani Yudhoyono ngadepi komunis. Boten butuh beberapa waktu, boten tidak butuh beberapa hari, beberapa bulan, beberapa jam diparani yang tidak akan marah sih.
Lah kok orang duwe wedi, ala wis saben dinten tahajud melek sing dimaos napa? Hasbunallah wa ni'mal ni'mal maula wa ni'man nasir hasbu. Semangatnya baca setiap tahajud 70 kali niku dimaos. Orang masih dia beti keimanannya luar biasa, ketakwaannya luar biasa. Dan ini Allah EDW ini ku nyambung. Bagaimana perjuangan-perjuangan mereka termasuk wonten ing sawahan menikah dan lu menikah niku yo nyambung menjaga kebudayaan, menjaga adat yang baik. Supados napa ta Allah EDW ini ku wis dienak. Dulu mau mengajarkan seperti ini nggih mboten saged. Anak yang saat ini sama digampang, apa aja masuk bener bersyukur. Terus nganggep hal-hal sih modelnya koyong ngeton ini masya Allah bertambah. Jadi apa? Ono sopo apa sih ini saya kihadrohan. Ono serupa nomah solawatan hadrohan. Ono sih manten bicar dari ini hadrohan solawatan. Ono walimah akikoh nopo kita hadrohan solawatan. Kok kape solawatan? Terus yang kurang patut nih, pegatan jadi grup hadroh nih kurang patut. Jadi grup hadroh nih. Ini kok bisa terjadi yang seperti ini? Ya karena banyaknya orang-orang yang tidak memahami mungkur asal jeplak tok. Mungkur asal ngomong tok sampai nak EDW. Hanya mereka itu melihat bagaimana keadaan yang tidak turun temurun dianggap babae niku enek kabeh. Yun mangun dan dalam hal ini perbedaan itu tetap harus kita hargai. Tapi yang tidak monek-monek non yun mangun dan sangat tiang solo ni redah kenal. Bagaimana jalan utama kok dikasih nama Slamet Riyadi? Sinten niku sing berjuang Ignatius Slamet Riyadi agamane Katolik. Umur 22 tahun sudah bisa membuat takut Belanda. Beda agama, tapi menjaga NKRI dulu ya Pak Edi. Sederek sedulur. Dan ini kalau orang tidak mengenal yang seperti ini, lha terus sama Edi niku meh urip piambahan mboten. Mboten sakit. Jadi dia mau gurme sentok, nek ono sing ngomek ono mauludan, rokok kabeh berjanjian, rokok kabeh, orang apa kabeh yang surga dewe, utang, lundung, utang mas Elvi, Elvi, utang, lundung surga kok boleh piper kok. Jadi orang-orang yang aneh, orang-orang yang tidak paham kenapa kok ini bisa terjadi, waladina aman wa tabahum zuriyatuhum biimanin alhamna bihim zuriyat dikira turun temurun. Gusti Allah sing tidak menjaga Quran itu dari orang-orang yang beriman dan bertakwa sing anak putune niku manut dalam keimanan dalam ketakwaan manut makanya bakal disusul nontarik Gusti Allah itu derajate ngantos nopo tembah bae sing soleh-soleh amin amin disusul terus kula paringi contoh urusan dunia mawon ibu-ibu. Jenengan niki sing ngertos biasane sing model ngeten iki urusan donya kula paringi contoh piye. Mbok-mbok biyen niku kula yakin jenengan terus praktek, tapi mbok-mbok biyen niku istimewane napa? Nalika anake niku jam kalih dalu niku panas. Panasnya naik. Hebate wong biyen niku. Ora ana sing mumet anak diarep-arep nang puskesmas. Orang ana sing bingung kok anak niku digotong-gotong teng rumah sakit teng UGD. Apa meneh zaman biyen urung ana HP, urung apa dereng saged pesen apa niku Gojek, Grab dan sebagainya. Tapi hebatnya wong biyen niku pripun? Hebatnya ibu dulu itu bagaimana? Subhanallah, anake jam kalih dalu niku panas niku naik, bobok biyen niku ora ana sing mumet langsung tindak ana pawon jiko Brambang, anak ditengkurep, dikrai Brambang. Kira meneh? Ya, anak kaki yang obah nangis orang urusan menang, kayak perlu si tahi tidak menang. Kalau di Brambang, masya Allah, Brambang kok kurang abang peso. Karena tempoh ada jiwa. Ibu niku hebat, jiwane ibu niku, masya Allah. Tangan kuambu Brambang, kuambu kuambu Brambang. Orang jadi masa, sing penting anakku sehat walah. Bahkan sampai ibu ada yang mengatakan, ya Allah, ya Rabb, ya Allah Gusti, kalau perlu saya yang sakit, jangan anak saya. Bahkan yang paling dulur niku, ya Allah, aku mati orang dadi masalah, yang penting anakku dawa umur sehat, walafiat. Gitu, oke?
Ibu niku ngoten, wong sing nyelekit nalika mboke ngedepi anake terus ngomong ya Allah aku marah mati ra apa-apa teng iki bapak amin dan mati mati yo mati yo mati yo. Bapak sing dalem dikroi. Niki sing dadi masalah. Ketika turun temurun kula mboten ngomong sedaya, kula mboten ngomong sedaya. Turun temurun anak loro anak gerah zaman saniki mboten ngomong sedaya lho nggih kula. Masya Allah, orang-orang yang terkontaminasi dengan kegendengan sosial ini, keedanan-keedanan ini, akhirnya boten melu mbah-mbahe ibuke sing anake ditempurke dikroki brambang. Anak jam kali dalu kok panas, anake ora ditempurke malah dimrumahke terus difoto. Cepet. Berbukes. Dik, cepet sembuh ya, Dik ya. Mama kepikiran. Mama hitam. Masya Allah. Anak kau yang mono lah, terus anak ini yang bales mau bater nih. Yang bales langsung didelok yang sepahe. Anak ini yang bales. Mungkin turun temurun anak ini kusampun. Masya Allah sudah dewasa. Boe sepo, pakai sepo, boe UGD, pakai ICU. Wes kejar-kejar, anak ini boin kuma nak apa buku tu gentinya, cepat. Orang saya bila streaming ya, saudara, bapak saya mau mutar, saudara. Nah untuk bila min, masya Allah. Lah kalau sakit lot, dah kena apa? Lah ini kuma tenturun temurun, tidak dididik, tidak diajarkan dan tidak digembleng. Lah anak ini kuma yang ditelok yang sebaik. Nek sing model ngeten iki niku urusan donya. Abi ya nek ngomong apa? Lendo iki wis maghrib lawange di. Anak saiki kadang dikandani iki wis maghrib lawange tutup. Dalile di. Nek kula ambene jare dicepretke lawang. Kula kebes ndelok anak-anak sing model ngoten iku masyaallah. Karena orang tua kan iku mau kepaten obor mandekno tiyang sepahe tok. Hanyun pangapunten. Sing ora trima sing kados panjenengan dalu menika delok berjanji delok mahalul qiyam sing tuduran dan sebagainya. Terus ngonek-ngonekno, ayo nyuwun pangapunten ditiniki wae, ditiniki mawon. Biyen niku ora usah nganti bae. Mboten sah tekan bae. Bapake biyen yo tadi. Bapake biyen yo berjanji. Dan ini Solo ini luar biasa, ini Boyolali, Solo daerah Kulon itu luar biasa, pusat gaduh-gaduh akidah. Air mengalir sampai, itu mungkin banyak metok, ya akidah ya. Mengalir sampai mana-mana. Kok ya keseng terpengaruh, kok ya banyak yang kemudian terperdaya dengan keadaan orang-orang yang semacam itu. Na'udzubillah min dzalik pun awak dhewe niku boten sah mumet terkena propaganda kembali ke Al-Qur'an, kembali ke Al-Hadis. Aja nganti ketipu pun niki dalane mbah kula, dalane bapak kula, kula mung manut kados ngeten iki. Bismillah. Dadi nek istilahe panjenengan ngeten iki sampun kebes, ya sisan suluk. Sisan suluk dak perlu sisan diomek to apa ora apa. Wis ora dhewe. Boten sah mumet, boten sah geger. Jangan sampai kita berantem, jangan sampai kita akhirnya padu mung goro-goro urusan-urusan sepele. Karena orang-orang itu yang urusan akhirnya terus sama lah sinau sejarah. Biyen niku pripun zamane Bung Karno. Orang-orangnya semua ahli sholawatan, ahli mauludan, ahli tahlilan, ahli yasinan, kumpul bersama-sama. Dan ini sudah terjadi. Mau sepindah mende, apa itu ini kita mau melanjutkan? Lanjut. Estafet. Dari tadi mereka terus-terus turun-temurun. Lakurannya nopo saat ini apa itu pun mende. Mau dipalingi kemuliaan, sampun dipalingi keistimewaan kali Gusti Allah. Dari Indonesia niku sing istimewa. Gusti Allah niku ngendikan wonten Al-Qur'an dul kanipun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Nek sedaya penduduk sawahan, penduduk padokan, penduduk Solo, penduduk Australia, penduduk Jakarta pun dikemawon, tiyang niku iman lan takwa Gusti Allah janji napa? La fatahna bakal tak bukakno apa sing dibukakno barakatin minas sama'i wal ardh berkah dari langit dan dari bumi. Bumi Indonesia kurang napa?
riwayat kosmos. Bakola kosmos. Bukan lautan tapi kolam. Kail dan jala cukup. Nah, Indonesia kurang berkah nopo. Lah wong lemah ora trimo kok niku bibit taneman. Prim niku ditancepno iso thukul lho. Dene ngendi? Satu. Dadi menika kudu mbekake. Ora usah lemah, ora usah prim. Iki lho kloso. Kloso, kursi, karpet. Apa ide namung meneng tok nancepke bokong, melek-melek wis ora warna. Melek-melek wis ora roti. Alhamdulillah. Berkah napa tadi? Berkah salli wa sallim. Iman ala pada salli wa sallim. Iman ala pada wal ali wal ashabi wal qad wa hada wal ali wal ashabi wal qad kita tidak perlu membingungkan dan tidak perlu kita pusing. Allah sudah berikan kekayaan bagi Indonesia. Niki namung awak IDW kepengin jaga niku terus pripun? Dan bagaimana tanda keimanan nek tiyang mboten purun selawat? Bagaimana tanda keimanan nek tiyang niku ora seneng sareng-sareng kados ngeten niki? Kita bersama-sama, kita hadir, kita duduk niku mboten dados masalah. Goblok beda-beda ora dadi masalah. Masalah baju koko meh sarungan ameh katoan yo monggo kerso sing penting nutup au ora dadi masalah jenengan ameh lenggah tempun di mawon bebas. Iki undangan bubar isya jenengan rawuh bubar asar kan yo ora masalah. Aku ora golek sok karo kok golek tembok utawi senden koyo senden itu kaiso ora bebas ora dadi masalah nih. Pokok kita hadir lah orang-orang yang tidak bisa menghargai niki mau mereka saling memaksakan kehendak mereka antara satu dengan yang lainnya hingga akhirnya mencari kesalahan. Jenengan dikorek terus salah jenengan ngeten. Yo ora iso nek carane koyo ngono. Ngantos akhire wah. Wonten polisi niku nangkep sedekat tiyang numpak motor. Yang ini kurang rasa salah. Terus ditangkepi Pak polisi. Jenengan niku kleru. Lah kok ditilang, Pak? Nggih, jenengan salah. Salah saya di mana? Spion komplit, kula helm komplit. Oh, mboten salahe jenengan. Iku motor Yamaha, helme Honda. Dasar wong sawahan mungkin sing dimoten. Nggih, ya pinter jawab Pak jenengan ya kleru. Jenengan iku seragam polisi kok bolpene pilot. Nah, ini hanya apa? Karena sering mencari kesalahan dikorek-korek ini orang. Bakal rusak, bakal pecah nih. Lah kau sakit kau terenggek. Kalau dakwah ini bukan sakit menghargai. Kita hanya mencari orang lain. Ini salah, ini keliru, ini begini. Menurut saya, bapakmu sombong. Kalau kadang kau terenggek, jangan itu sih. Niki dulu, karena menunjukkan dia yang paling benar, dia yang paling baik, akhirnya rusak sahabatnya. Kita kurang harus sedekah hidup makan. Dan menikah pun, inti ini pun. Oke, itu saya lanjut bayangan. Kalau pun mulai mencium aroma-aroma bantal lagi. Kok saya ngempet, ngantuk, insya Allah saya ingin dikasih nanti. Kalau kebutan wonten setunggal, ceria sedikit mungkin tetap istilah. Kamu lelang panjenengan jangan. Pesene Gusti Allah ke Nabi Allah Musa. Namun wonten 4 poin kula mung bahas tunggal tok. Boten satu utawa tunggal tok. Gusti Allah niku besar. Musa. Madum tala taro dulu baka tukar pala tashtakhin bi uyubi bayi. Nek awakmu ra tau delok dosamu di ngapura kali Gusti Allah. Ojo tau mumet karo kesalahan-kesalahan yang dia. Becik ketitik Allah. Itu sing dadi masalah. Salah wong dia niku ketok kabeh. Dan kita merasa sepindah melihat aku yang paling benar, aku yang paling apik, ini yang keren. Becek ketitik Allah ketawa kabeh kesalahannya mau ketok kabeh. Salah itu kita merasa kita yang paling baik, orang lain semuanya salah. Siji dina wonten setunggal
kiai, imam masjid. Imam masjid. Kiai niku mau sampun sepuh. Ibar maghriban berjamaah teng masjid, wonten mampir teng griyane tonggo. Tahlil ringkes wonten. Jadi bar maghrib tak jamaah sama masjid diundang kabeh. Cuma kowe rampung bibar tahlilan disuguhi apa sing dadi kesenengane sama kiai. Kiai ku mau senenge pedes-pedes yo dicepakno sambel terong, sambel pete, sambel beledek, sambel apa, sambel ulek, sambel bawang, cepakno kabeh yo diinciti sithik-sithik. Masyaallah pedes. Kiai niku sen rangkum, subhanallah, usum durek, ya tinggalin nanti ubat sama durek, dibetaknya durek, durek di dahar rangkum dahar durek, kebiasaan sang kiai untuk menjaga stamina, gaduh dok asin doro, dok asin ya digaduh rangkum dok asin doro, lako adzan isya kali ngetosi jamaah niku kempal teng masjid, subhanallah, didamelo kali panitia niku kopi jahe umok kopi jahe apa? Masyaallah pedes sumak sumpah koma jamaah kembang kiai ini ku terus sumpah bang bayak ini ku mau panganannya apa lah sambil terong, sambil peti, sambil jengkol, sambil bawang, durian, lokasin, kopi jahat. Ketika sang kiai itu berdiri berjalan lah panganan ini ku mau mubeng nak otak tawaf mubeng. Subhanallah tugi masjid makmum pun kempal sedaya kiai niku terus akhirin apa? Softnya diluruskan kiai ini rotok ngetren sedek soft di recording bunyi sing tesek berindil recording luruskan rampung subhanallah kiai ini mulai sholat Allahu Akbar nalika Allahu Akbar kebetulan mentuk cara pikir ngaji pikir tiang sing sholat kebelet ngentut niku hukume wajib diempet ora didengke siapa? Lah kiai ki kok pinter pikir kok kiai dadi sholat nalika kebelet ngentut ya diempet tapi niki ngempete campur mules apanganan kaya mulu dadi kiai niku ya maca Fatihah ora dikerok sini Bismillahirrahmanirrahim. Maliki. Makmum itu tak mungkin kan batin kiai ini kok rock and roll. Masya Allah. Niku surat wak kiai niku langsung rampung Fatihah. Boleh surat sing pokoknya pendek kayak cepet ruku pula untuk birobir falak. Jari makhluk. Yang mepet nalika rukuk rene blok iki dadi masalah utama nalika rukuk rene apa subhanallah kiai niku lahir wis ora kuat rukuk lah posisine rukuk rene blok terus suarane ra enak abune moya dasar nute kiai ya mungkin ana kramate nembus mambune nganti sos sing paling buri tapi sing dadi masalah niku makmum sing paling persis nak wingine kiai ku rukuk lho iki rukuk Allahu Akbar maka sang makmum itu mengalami gejolak permendeman sosial subhanarabbiyal azim tapi makmum itu saking ora kuat akhirnya ngucap nalika rukuk dadi imam kok ngentutan lah makmum jajare ya jawil husna kowe sholat kok ngomong bakal kabeh nemboten NKRI ya bakal rusak nek mungkur awake dhewe delok kesalahane wong liya iku lho maksud kula digambarkan dengan keadaan kiai sing mempeten tuh ya koro-koro delok kesalahane iki ya jamaah rusak kabeh koro-koro awake dhewe ora siji. Atau dia cerita kejadian mungkin masya Allah tadi saya sholat Jumat itu ada yang aneh apa sih aneh apa khutbah ini ku mukul tuntak apa pripun boten jadi saya pulang itu sholat Jumat enggak Jumatan jadi saya aneh nopo apa jenengan Jumatan jadi saya jenengan taraweh ya boten
Nah, terus yang aneh, nanti tahiyat akhir niku anjing salam. Niku tahiyatul mubarokatuh. Entah delok niku dicini mu. Tahiyatul mubarokatuh selalu tempat tunas sama kau kau. Ameh salam niku malah tambah banter. Spite niku masya Allah. Kulo terus kawan kulo tak ada ni. Cara tiang solat niku. Nek monggo driji sing mubeng niku ora batalno salat, driji sing obah nok pikir niku ora batalno salat. Sing aneh awakmu tengah-tengah salat cek sebet delok drijine tonggo. Nek niku mung drijine jenengan sak sirae ya tahiyatul mubarokatuh aku cucu tahe. Nggih, lha boten saged niki kok ajae menungso namung delok kesalahane wong liya ora ana becike ora ana apike kabeh gaprak salah yang tidak sesuai dengan kita. Niki orang-orang di luar ahlus sunnah wal awake dhewe ahlus sunnah kono yo ngaku ahlus sunnah berarti kita simpulkan ahlus sunnah ana sing orisinal ana sing kawe. Kene sing orisinal. Amin. 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 Insyaallah. Berkah panjenengan hadir, berkah panjenengan ngaos sandu menika. Insyaallah muga-muga sawahan dan sekitarnya diangkat dari bala. Diangkat dari bencana, dijadikan sawahan patokan dan sekitarnya insyaallah gemah ripah loh jinawi. Indonesia pada umumnya insyaallah baladun thayyibatun wa rabbun ghafur dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan insyaallah putra-putri kita anak-anak minas solihin wa minas solihat minal abidin wa minal abidat minal hafidin wa minal hafidat min ahli al-Qur'an min hufadz al-Qur'an min ahli al-hadis min ahli al-ilm min ahli akhlaqil mustafabiyah nabawiyah dan mudah-mudahan insyaallah termasuk semua panitia penyelenggara yang paling pusing yang capek baik itu pikirannya tenaganya hartanya untuk menyelenggarakan acara ini Allah makmurkan hidupnya insyaallah Allah makmurkan waktunya Allah makmurkan rezekinya insyaallah bil arzak hissiyah wal ma'nawiyah yang halal thayyib berkah wasi' bidun masyaqqah wa la ta'ab min haitsu la yahtasib dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pula semua yang ada di tempat ini kumpulnya kita sekarang insyaallah dikumpulkan di depan Ka'bah melaksanakan ibadah haji dan umrah ziarah ke makam Nabi Muhammad di Madinatul Munawwarah yang mahallul qiyam di tempat ini mahallul qiyam di depan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung ulu salam dan selawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dalam keadaan iman dalam keadaan Islam Allah ridha Nabi Muhammad ridha guru-guru kita ridha yang terakhir kali keluar dari lisannya ketika ajar menjemput tak lain adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahina liha ya hayyu min dalil mu'min wa batna liha ya ba'id fa arfa nabi wa la fa'u malul wala badu إلا من أتى الله بقلب سليم بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين الفاتحة Amin ya rabbal alamin. Saya dapat kereta terlebih yang aku yang pangkutan. Aku pilih kata kekiranan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.